Teman, kita uji lagi senapan kita, yaitu sharp trigger short, ya, sharp trigger short dengan sasaran kaleng. Oke. Kita akan mencoba senapan kita dengan jarak yang lumayan jauh, yaitu sekitar 60 meter. Ya, 60 meter. Kurang lebih di sekitaran sana. Ya, nih sasarannya. Oke. Kita pasang dulu. Oke, sasarannya tuh sekitar 60 meter. Sasaran yang lumayan jauh untuk sekelas uklik, apalagi ini bukan uklik long tapi short, dengan laras kurang lebih panjangnya hanya sekitar 50 cm. Oke. Kita coba. Ya, sasaran sudah tidak kelihatan. Oke. Sharp trigger short. Oke, coba kita zoom apa kelihatan? Nah, itu ya kelihatan. Oke. Oke, mimis yang kita gunakan adalah MD. Mimis MD. Oke, kita akan coba dengan 4 kali pompa. 1 2 3 4. Oke, coba kita zoom. Oke. 4 kali pompa. Wow. Terkena kayunya. Pelurunya sudah turun beberapa derajat dari target. Oke, kita coba lagi 4 kali pompa. 1 2 3 4. Peluru sudah turun dari target. Mengingat jarak untuk uklik itu termasuk sangat jauh, sekitar 60 meter. Coba kita uji lagi. Wow, meleset ya. Ternyata sangat susah untuk klik di jarak 60 meter. 1 2 3 4. Percobaan ketiga kali ya. Percobaan ketiga kali. Tiga kali. Tadi tembakan pertama dan yang kedua itu tembakannya meleset. Sekarang percobaan yang ketiga kali. Oke. Oh, meleset lagi. Tiga kali meleset. Sekarang percobaan keempat. 1 2 3
4 kali pompa untuk kelas klik jarak 60 meter itu sepertinya sudah bukan ukurannya. Oke, 4 kali pompa meleset 3 kali. Wow. Tembakan yang ke 4 ya, tembakan yang keempat mengenai sasaran. Oke, kita cek perkenaan. Kita cek perkenaan dari keempat tembakan tadi, ternyata hanya mengenai satu. Itu menandakan bahwa jarak 60 meter untuk uklik sub trigger short itu sudah mengalami penurunan mimis. Penurunan mimis berapa derajat sehingga sasaran yang diinginkan tidak bisa terkena tepat sasaran. Oke, coba kita lihat perkenaannya. Oke. Nah. Oke, bisa dilihat tembakan pertama mengenai kayu ya. Tembakan pertama mengenai kayu, bisa dilihat ini penampakannya bolong. Oke, bolong, power masih bagus. Tuh, tembus, ternyata kayunya tembus sampai belakang. Oke. Tembakan yang kedua dan ketiga tidak mengenai sasaran. Oke. Dan tembakan yang keempat kita bisa lihat ini sasarannya. Oke. Ya. Oke. Ini saran dari saya ketika ada buruan terutama untuk uklik di kisaran jarak 60 meter, lebih baik kita mendekat dulu agar buruan tidak lari. Tapi untuk keseluruhan sub trigger short mantap.